tadi ya itu so. Oke. Tapi akan saya coba sebaik mungkin untuk memberi ide-ide bagaimana muncul social legal studies yang sekarang ini berada di seluruh dunia, juga disebut law and society. Daripada umumnya itu adalah satu istilah yang menunjukkan kepada semua studi mengenai hukum dari perspektif ilmu sosial. Tapi seperti nanti sesi yang lalu akan saya tunjukkan bahwa juga termasuk studi hukum dari perspektif internal itu juga bisa dipakai dalam social legal studies. Itu juga menarik bahwa semua kebanyakan tokoh-tokoh dari social legal studies dari awalnya mereka menjadi juris, pakar hukum. Jadi itu tidak seperti sosiolog, antropolog yang tidak mengerti hukum yang mempelajarinya dari perspektif ilmu sosial, tapi itu justru muncul dari pakar juridis yang ingin tahu apa sebetulnya yang hukum melakukan dalam prakteknya, apa data dari mana, kenapa orang percaya pada hukum. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita share. Jadi saya juga ingin pesertanya juga ikut serta dalam pembicaraan. Jadi kalau ada pertanyaan jangan ragu. Jadi saya tidak lebih efektif kalau kita sama-sama belajar dan memang kalau ada pertanyaan yang sedang akan saya jawabnya. Okay, the brief introduction to social legal studies. Pertamanya, ini ya saya ini quiz. Sedikit ini siapa tahu saya tahu Mongolia memang dia memang sangat sebetulnya tadi sudah saya sebut dia bapa yang dari Belanda tapi seluruh dunia dia juga memang deputi antropologi Mongolia sendiri yang memang barangkali profesor pertama untuk membuat itu topik yang serius. Tapi yang dikenal sebagai bapak di antropologi sebenarnya orang ini. Kadang-kadang ada mahasiswa yang bilang, oh itu bapak. Bukan saya. Bukan semua saya. Ada yang tahu siapa orang ini? Ini Bonisław Malinowski. Malinowski yang pada tahun 2016 penelitian di suku Kogia. Nanti akan saya jelaskan. Nah ini sudah pasti tahu, walaupun barangkali nanti saya akan dituntut oleh kejaksaan karena saya menyebabkan ide-ide yang dilarang. Nah, ini Marx. Dan siapa ini orang dari Wisconsin? Itu Stuart McCauley. Jadi Stuart McCauley menjadi bapak the Law Society Movement di Amerika Serikat. Dia pertama dengan artikelnya mengenai kontrak, bagaimana kontrak berjalan dalam prakteknya, lain daripada yang diartikel oleh pakar-pakar hukum, bagaimana diterapkan. Oke. Nah, itu kita mulai sudah dengan colonial law. Jadi apa alasannya Belanda waktu itu memang tertarik kepada sociological standard law. Jadi memang POC yang datang, mereka tidak terlalu peduli, mereka tidak mau terlibat dalam masalah-masalah internal di Indonesia, tapi mereka merasa terpaksa harus mengurusi beberapa hal supaya perdagangan dan eksploitasi mereka berjalan dengan baik. Jadi mau tidak mau harus juga terlibat dalam hal ini. Dan pokoknya muncul pada saat tertentu bahwa memang ada ide-ide oleh kelompok progresif sebetulnya di Belanda yang mikir bahwa ini sekali untuk mengintroduksi hukum Belanda di Indonesia. Jadi
bili yang ditutup hal itu ide-nya ini akan memperoleh lagi. Nah, alasan yang memulai Robin menghadapi ide itu adalah bahwa kata beliau memang sudah ada hukum di Indonesia. Tapi itu hukum yang serius dan beda dengan hukum modern Belanda, tapi itu hukum yang sangat cocok dengan masyarakat Indonesia. Jadi jangan boleh dibuang dan jangan boleh diusir saja dan diganti dengan hukum modern Belanda. Ada satu agenda memulai lain yang sering diabaikan dalam tulisan beberapa sejarawan buku. Dan itu adalah bahwa memulai terutamanya mencoba untuk menentang usaha kaum kapitalis untuk mengambil alih tanah Indonesia. Jadi Mempoloho memang satu tujuan yang paling utama adalah melindungi kepemilikan pertanahan orang Indonesia. Dan caranya adalah dengan ide distriks, ya, waktu layak, yang jadi ide-nya adalah bahwa negara tidak mempunyai tanah-tanah yang tidak dipakai, yang tidak digunakan, tapi dan dalam begitu tanah-tanah itu memang menjadi kepemilikan di bawah hak wilayah orang Indonesia. Nah, tapi untuk membangun ide itu, dia harus mempelajari hukum adat itu, dan dia harus menunjukkan bahwa memang ada sering seperti itu, bahwa memang ada hukum di dalam masyarakat. Alasannya dia suruh murid-muridnya di Indonesia dan mereka mempelajari hukum seperti pakar ilmu sosial dalam prakteknya. Jadi bagaimana apa yang terjadi kalau ada segera? Jadi apa aturannya? Aturannya seperti apa? Jadi dan mereka tidak hanya tanya sama si kepala suku atau kepala desa, tapi juga orang-orang biasa. Jadi menarik sekali kalau membuat pedoman untuk penelitian di lapangan. Dan itu sampai sekarang pedoman itu masih sangat cocok, sangat bagus. Saya kadang-kadang saya bicara sama calon-calon mestiga di Pemulau Institut dan mereka bilang, ya itu memang sebetulnya itu masuk akal. Dari barangkali bisa juga dipelajari pada saat ini. Ini betul dulu. Dan terutamanya di Belanda, tapi itu di negara-negara lain, Prancis, Inggris, mereka juga mempelajari, tapi tidak teratur, tidak polos, tapi itu juga penting di negara-negara yang kita dan lain. Oke, kemudian tiga politik. Jadi Malinowski itu dia muncul dengan ide yang berbeda. Jadi waktu itu alasannya dia tertarik oleh hukum dan aturan sosial di suku-suku. Karena pada saat itu memang idenya pakar ilmuwan di Eropa bahwa sebetulnya orang yang dia yang namanya dalam bahasa Inggris savages, dan saya tidak tahu apa itu dalam bahasa Indonesia, orang liar seperti savage itu orang yang mereka ya dalam bahasa Inggris apa yang paling cocok barbar, ya barbar itu. Jadi orang itu orang barbar, mereka tidak punya aturan yang kompleks, mereka hanya secara naluri mereka akan menaati aturan. Jadi seperti tidak ada perusahaan yang lebih seperti itu anak kecil, ya sangat sangat diskriminatif. Dan manusia menunjukkan bahwa sebetulnya ada aturan yang sangat kompleks, tidak hanya di bidang hukum pidana, tapi juga di hukum sipil. Jadi ada kontrak macam-macam itu. Dan itu memang usaha Malinowski adalah menunjukkan bahwa sebetulnya ide mengenai orang barbar itu salah.
bedanya dari apa ras dari mana dari mereka juga sama dulu hukum di negara-negara Eropa barangkali sama dengan hukum di suku-suku itu. Jadi itu idenya dan sekarang ini di Eropa sangat berkembang dan sangat bedanya sebetulnya itu di bidang law society atau social studies itu kadang-kadang sulit sekali membedakan antara sosiologi hukum dengan antropologi hukum. Karena orang antropolog dan pelaku hukum, termasuk saya juga mempelajari hukum di hukum negara dengan cara antropolog, misalnya saya masuk pengadilan itu, saya di sana tiap hari mewawancarai hakim, menyaksikan sidang dan sebagainya. Jadi itu sangat sangat mirip. Jadi saya sendiri tidak tahu apakah saya antropolog hukum atau sosiolog. Kemudian ini sosiologi itu. Nah itu nanti akan saya bicara mengenai Marx dan ada dua lainnya Weber dan Durkheim yang menjadi seperti jago sosiologi. Nah mereka memang Marx dan Durkheim dan Weber sangat tertarik untuk mempelajari apa fungsi hukum dalam negara modern. Apa yang hukum melaksanakan dan posisi mereka berbeda mengenai fungsi itu. Dan itu sampai sekarang itu menjadi satu acuan atau satu penunjuk terhadap memang ada ilmuwan sosiologi yang lebih dalam sekolah Marx, ada yang lebih di sekolah Durkheim dan lebih di sekolah Weber. Nanti akan saya jelaskan. Nah, terus Stuart Macaulay, World Society or Sociology Studies. Ini beda sedikit karena Stuart Macaulay adalah memang pertama di Amerika Serikat yang menulis mengenai satu institusi hukum, kontrak, dan dia ingin tahu apa terjadi dalam prakteknya, dari apa hukum. Itu cukup mikro sebetulnya, jadi dia paham bagaimana pengusaha menggunakan kontrak untuk mengurus hubungan mereka. Nah, ternyata dalam studi bahwa kontrak ini jarang sekali kalau ada sengketa kontraknya tidak penting sama sekali. Jadi idenya pak hubungan itu kalau sengketa pasti mereka akan kontraknya biarnya jadi langsung akan ke pengadilan. Tapi jarang sekali seperti itu. Jadi ternyata bahwa mereka lebih suka musyawarah. Jadi idenya bahwa musyawarah itu adalah sesuatu yang khas. Yang khas Indonesia tidak benar juga kalau kita lihat di Amerika itu sebetulnya sebetulnya orang lebih suka musyawarah daripada persengketaan pengadilan. Nah, itu memang studi curi tapi sesudah itu ada banyak studi yang nanti akan kita sebut beberapa yang tarinya. Oke, okay. Key questions in social legal studies. Saya ingin secara satu menit dengan tetangganya untuk memikirkan apa what is apa key question menurut anda nanti saya kumpulkan ya ada satu menit. Thank you.
kita kita kumpulkan beberapa pesan ya. Saya sudah mulai kita menentukan pagi nanti lama. Tapi mohon perhatian. Satu pertanyaan aja, jadi ada banyak apa pertanyaannya di ya. Baik, pertanyaan dari kami, bagaimana hubungan antara hukum dan ilmu sosial? Bagaimana hubungan antara hukum dan ilmu sosial? Berikutnya legal studies mampu menjawab kebutuhan hukum yang saat ini atau di kemudian hari itu dibutuhkan. Apakah sosial legal studies bisa dijadikan
dasar teori pembentukan peraturan yang berlaku secara nasional. Jawaban yang jelas antara apakah sosiologi itu sama dengan sosiologi hukum dan antropologi hukum? Tidak terlalu berbeda. Kalau lihat ini, karena ini semuanya hanya ada satu pertanyaan sosioligo. Semuanya ini menjadi meta pertanyaan mengenai sosioligo sekali. Dan apa fungsi dan apa sosioligo, tapi bukan pertanyaan sosioligo. Nah, yang mana pertanyaan apakah SLS berguna, bagaimana hubungan antara hukum dan ilmu sosial, itu memang pertanyaan yang nanti akan, tapi itu bukan pertanyaan yang ditanya oleh pakar sosiologi. Apakah itu merupakan suatu penelitian hukum? Ya, itu memang di Indonesia itu sekali pasti Ricardo akan membicarakan itu nanti. Ini penting, tapi itu bukan pertanyaan sosiologi. Apakah itu identik dengan sosiologi hukum? Apa boleh buat ya? Dan apa penting atau tidak? Menurut saya tidak terlalu. Ya, bisa menulis artikel kalau mau, tapi itu bukan. Apakah teori dalam SLS sejalan dengan teori hukum? Itu mirip pertanyaan itu. Apakah SLS suatu paradigma atau metode? Itu juga pertanyaan yang tidak pernah ditanya di kelas saya sebetulnya. Karena itu paradigma atau metode ya, itu memang kita harus paradigma itu memang lebih ke ilmu filsafat itu menarik, tapi bukan pertanyaan sosiologi. Bagaimana pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebaliknya? Ini memang tipis. Apa itu memang, dan itu saya tidak bilang bahwa pertanyaan lain tidak baik, tapi itu bukan pertanyaan yang menjadi yang menarik perhatian. Kalau saya membuat penelitian sosiologi, saya tertarik oleh pertanyaan ini, bagaimana negara terhadap masyarakat sebaliknya. Sangat bermanfaat pertanyaan lain juga, dalam artinya itu memang menjelaskan yang apa yang pertanyaan yang mengenai, yang penting buat peserta di sini, dan nanti kita akan saya lihat bagaimana bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi itu fungsi itu dosen itu penting sekali. Jadi nanti kita akan kembali ke pertanyaan. Tapi kalau kita lihat key questions in sociological studies, itu misalnya, how does law work in practice? Law in action, and why does it work in practice the way it does? Nah itu bisa Simon beli satu dari
disertasi saya mengenai PUN itu ada pengadilan baru yang diciptakan, ada hukum baru, ada undang-undang baru, dan itu memang kita ingin mempelajari bagaimana praktek peradilan itu. Dan itu memang saya lihat memang untuk itu saya membutuhkan analisis hukum, dan nanti siang akan saya jelaskan sedikit lebih lanjut. Jadi saya mempelajari putusan-putusan pakar hukum, tapi kemudian saya juga mewawancarai hakim, dan saya melihat misalnya korupsi penting, dan itu jadi the law in action. Itu memang ditentukan antara lain oleh korupsi yang terjadi di pengadilan. Dan itu juga berhubungan dengan pendidikan hakim, karena aneh sekali putusan yang dari perspektif hukum. Jadi, how does law work in practice? Ada juga penelitian dari Tomion misalnya mengenai penataan ruang dan hasil diapa adalah apa, bukan undang-undang yang menentukan apa yang terjadi dalam penataan ruang, tapi kebijakan pejabat yang paling bawah. Mereka yang dalam praktek menentukan apa yang terjadi. These are key questions. This is a key question in social media. Kemudian, how does law and everyday life intertwine? Jadi apa pengaruh hukum terhadap kehidupan sehari-hari? Itu misalnya kalau kita keluar, kita bisa lihat bahwa kebanyakan mobil memang ada di sebelah kiri jalannya. Itu aneh ya, kan ini juga dulu itu memang koloni Belanda. Koloni Belanda itu kanan. Jadi saya tertarik, apa saya dari hukumnya berbeda, pengaruh hukum di sini adalah apa orang memang ada di sini. Ada yang tahu kenapa alasannya? Kenapa di Indonesia mobil ada di sini? Sosialis. Kapitalis di Indonesia bisa. Itu raffles yang menginterest here aturan itu memang 5 tahun, tapi menurut sampai sekarang ini itu pertanyaan sosialis apa alasannya itu, dan bagaimana aturan itu mempengaruhi hukum kehidupan sehari-hari. Why do people obey law? Kenapa orang memang semuanya mengikuti aturan? Jadi banyak yang tidak dipikirkan. Jadi saya tidak, kalau saya keluar, saya langsung akan ke, kalau saya naik mobil, motor, saya tidak boleh juga. Juga pengaruh hukum, kalau di Indonesia saya tidak boleh naik motor, jadi saya tidak akan. Apa alasannya? Karena barangkali kalau ada kecelakaan, pasti saya akan disalahkan. Jadi saya tidak berani, itu ya, karena saya. Jadi itu bisa beberapa alasannya. Kadang-kadang tidak mengikirkannya lah, karena itu cuma tidak berbicara naluri. Apakah kadang-kadang saya memikirkan itu, memang apakah itu memberi untung pada saya keluar itu begini atau tidak. Tapi itu juga bisa karena saya terpaksa, dan saya terpaksa kalau lebih-lebih dalam sini. Jadi bisa ada alasan-alasan yang berbeda. What is the role of law in dispute resolution? Seperti pelikan mengenai kontrak, perikatan oleh Macaulay. Macaulay bilang sebetulnya peranan hukum itu tidak sebesar seperti diharapkan oleh pakar hukum atau seperti ide-nya orang hukum itu. Tapi kita lihat pelikan dia memang terjadi di tahun 60-an, sekarang lebih penting. Sekarang ini pengusaha lebih cenderung masuk pengadilan, tidak di Amerika Serikat. Apa alasannya? Kenapa mereka berubah? Etcetera. Yang penting itu sebetulnya ada dua macam pertanyaan. Ada pertanyaan what? Apa? Kita ingin tahu bagaimana prakteknya, apa yang terjadi. Itu alasannya kita harus membuat penelitian empiris. Kita turun ke lapangan, kita lihat di tengah apa yang terjadi, kita lihat di perkampungan, bagaimana orang itu mengurus misalnya tenure di sana, di Ricardo yang melakukan
Dan perhaps barangkali bagaimana bisa diperbaiki. Tapi itu tidak usah juga, ya. Saya kira itu penting. Dan saya masih pada akhirnya saya memikir apakah saya akan memberi rekomendasi atau tidak. Sebabnya kalau untuk disertasi sendiri tidak usah. Tapi saya merasa secara etis, karena saya punya ide bagaimana bisa diperbaiki, saya akan memberi rekomendasi. Dan itu memang di Indonesia itu sangat penting, tapi di Belanda pun, di Eropa pun, memang banyak pakar sosial itu yang coba-coba untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Tapi yang paling penting, what you mind? Saya kira rekomendasi tidak bisa kita beri sebelum kita tahu what and why. Itu penting sekali. Jadi kalau nanti pulang dan ditanya sama teman-teman saya atau belajar, kalau bilangnya itu penting kita tahu what, kita tahu why sebelum kita bisa memberi rekomendasi, saya sudah senang sekali. Itu penting. Karena banyak sekali rekomendasi diberi oleh orang yang tidak tahu apa saja yang efektifnya. Jadi misalnya kalau sekarang ini dalam bahasa Belanda saya sekarang club S, jadi S yang licin, harus hati-hati. Misalnya dengan meningkatkan umur minimal untuk perkawinan. Nah itu saya sangat setuju, tidak baik kalau anak yang masih muda yang mereka kawin, saya kira lebih baik kalau lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat prakteknya, Indonesia sangat beda. Misalnya dalam artinya kalau di Belanda itu tidak apa-apa kalau punya hubungan seksual sebelum nikah. Tapi kalau itu memang sekarang ini di Indonesia menjadi 21, itu adalah pelarang hubungan seksual untuk orang muslim pada nikah sebelum mereka nikah. Apakah itu realistis? Jadi apa akan terjadi kalau seperti itu? Jadi saya tidak bilang itu tidak baik. Polisi, saya kira kita harus hati-hati dengan memasukkan peraturan dan seperti itu. Jadi itu alasannya both and why penting dulu kita harus memulai dari mana. Okay. Relation between law and society ini sangat penting. Itu memang menjadi dasar pikiran dan itu. Ada Marx lagi, dan ada Durkheim, dan ada Weber. Dan the mirror thesis, itu seperti hubungan dan jadi, hukum masyarakat. Jadi yang mana yang pertama, masyarakat atau hukum? Masyarakat sudah ada sebelum ada hukum. Ada juga hukum. Jadi ide-nya mirror thesis adalah bahwa itu hukum muncul di masyarakat. Itu ide antropolog hukum terutama. Dan satu pakar di sosiologi hukum yang paling dikenal dengan ide itu adalah Durkheim. Jadi Durkheim bilang bahwa itu memang dalam kehidupan sehari-hari itu muncul hubungan antara orangnya dan yang akan menjaga harmoni dalam masyarakat itu. Dan hubungan itu memang ditetapkan dalam aturannya atau aturan tidak harus tertulis, bisa saja secara lisan saja. Tapi semuanya sudah tahu aturan seperti apa. Dan itu muncul dari masyarakat. Jadi itu ide pertama. Kalau kita lihat misalnya suku adat, idenya masih sama. Itu apa-apa muncul dari kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kemudian ada kritik terhadap ide itu dari Marx terutama. Jadi ada yang tahu apa kritik Marx mengenai ide bahwa hukum muncul
muncul dari masyarakat. Ya. Dan produce. Hukum muncul dari masyarakat, tapi tidak dari seluruh masyarakat, tapi hanya dari sebagian bagian masyarakat, khususnya upper class dan bottom working. Dan apa gunanya? Ya, gunanya untuk menguasai asal atau kepentingan produksi ya. Untuk memaksa masyarakat lain dan biasanya tidak sadar, mereka dipaksa oleh hukum sering tidak sadar. Tapi itu memang itu kaum atas yang menggunakan hukum sebagai alat eksploitasi. Itu namanya the selective mirror thesis. Jadi mirror thesis itu ide Durkheim. Dan selective mirror hanya hukum hanya merefleksi kepentingan kaum tertentu. Dan itu bagaimana bisa kami itu kalau orang akan melihat bahwa hukum unfair dan mereka akan kontak atau kata Marx itu sebetulnya orang biasanya tidak sadar, tidak tahu itu memang hukumnya tidak fair. Misalnya kalau itu memang satu contoh yang terkenal, kalau di itu di park bench bangku di kebun. Jadi ada aturan bahwa orang tidak boleh tidur di park bench. Tidak boleh tiduran di sana. Nah, apakah itu penting buat orang kaya yang tersebut? Cukup yang tinggal di mansion di rumah yang bagus-bagus di pinggir kebun itu, apakah untuk si pengemis yang tidak punya uang, yang tidak punya tempatnya, dari hukum yang kelihatannya sama untuk semuanya itu hasilnya dampaknya sangat berbeda satu orang dengan yang lain. Itu menjadi salah satu dengan penelitian yang sangat penting dalam sosiologi untuk memperlihatkan, menunjukkan ketidakadilan banyak aturan-aturan yang ada di satu negara atau masyarakat. Terus ada Weber. Nah, Weber itu ya paling tertarik untuk melihat perkembangan hukum dalam negara yang menjadi modern. Jadi dia sangat rasionalisasi, proses rasionalisasi. Dan dia bilang sebetulnya memang ada juga hukum yang muncul dari masyarakat, bisa saja dari kaum atas, tapi kemudian hukum itu juga berdampak kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa berubah kemampuan hukum. Jadi Marx kira-kira sedikit lebih statis, kalau Weber lebih dinamis idenya. Jadi bisa saja bahwa ide-ide misalnya itu ide yang satu contoh yang menarik di Belanda itu tahun 88 dimasukkan satu aturan mengenai merokok. Ya, tidak boleh merokok lagi dalam tempat publik termasuk fakultas hukum. Saya masuk hukum waktu itu. Saya yakin setiap hari itu memang kita bilang biru dengan asapnya. Jadi saya yakin tidak akan efektif karena memang tidak ada hukumannya buat yang akan tidak kabur. Jadi simbolis saja. Tapi ternyata bahwa simbol itu lebih kuat dari saya juga. Jadi ternyata bahwa orang memang kurang merokok, tidak merokok lagi di kantin, di fakultas hukum. Jadi banyak tempat lain itu menjadi perkembangan yang memang saya sama sekali tidak bisa menduga sebelumnya, bahwa memang orang paling banyak orang itu memang membantu orang tidak mau merokok lagi. Nah, sekarang ini di Indonesia juga saya melihat pada perkembangan itu. Nah, saya masuk Marx lagi, yang menarik itu
sebetulnya ibu yang masih merokok, terutama yang kelas bawah. Jadi ini juga bisa, mudah bisa menjadi alat untuk melihat depresi. Dalam artinya bahwa orang sekarang ini itu masih belum terus, tapi kekhawatiran saya nanti kalau mau mendapat asuransi kesehatan, salah satu persyarat adalah tidak harus merokok. Jadi itu lebih sulit buat orang kelas bawah daripada untuk kelas atas yang lebih sadar dan lebih mudah kemungkinan untuk yang budaya ini juga tidak hal itu. Itu penting jadi the mirror. Itu memang menjadi dasar seluruh penelitian sosiologi yang ada. The basic model hubungan antara hukum dan masyarakat. Okay. Terus ada pertanyaan, what is law? Apa hukum itu? Bagaimana hukum muncul bagi masyarakat? Okay, tapi bagaimana dengan hukum yang dari negara, dari peraturan-peraturan perundangan, diskusi? Apakah itu saja atau ada juga aturan lain yang bisa dipanggil hukum? Nah, ini menjadi perdebatan hangat mengenai legal pluralism. Apakah ada sistem normatif yang berbeda yang berlaku di satu bidang, satu lapangan? Saya masih ingat jadi dulu pembimbing istilah saya, guru saya yang otor, dia sangat tidak setuju dengan ide legal pluralism itu. Katanya law itu yang muncul dari negara. Nah, saya sangat setuju, tapi tidak lagi. Sekarang dia tidak ada lagi, beliau tidak ada lagi dari partai saya lain mengakui. Jadi tentunya saya tidak peduli. Jadi ini saya kira apakah itu law atau tidak, apakah hukum atau tidak, saya kira itu bisa menjadi cara untuk menolak kepentingan aturan-aturan lainnya. Jadi saya tidak bilang bahwa hukum dari negara tidak lebih kuat, tapi saya tidak tahu ada situasi di mana hukum ada sebetulnya dalam praktek sehari-hari lebih kuat daripada hukum negara. Ada satu teoristika di Leiden, namanya Arjan Schaaf, yang menulis mengenai hukum adat di Gayo di bidang hukum dari hukum pidana. Dan itu adat jauh lebih kuat dari hukum negara maupun hukum Islam. Dan itu menarik sekali. Jadi mereka akan diusir dari desa kalau menolakkan tindakan yang tidak. Misalnya di sana ada sistem bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah kalau mereka dari satu desa. Kalau itu, nah ini ada situasi yang menarik. Ada orang yang merantau dari Jawa yang masuk desa itu, dia mau menikah sama tetangganya. Ya, saya bukan dari sini, tapi mereka diusir, nggak boleh karena dia sekarang menjadi bagian dari desa itu. Dan walaupun dia bilang itu melanggar hak asasi manusia, saya itu juga dari hukum Islam itu boleh, tidak apa-apa. Kalau kemarin tidak menolak, dia tidak bisa melakukan. Legal pluralism adalah situasi bahwa ada beberapa sistem normatif di dalam satu lapangan. Dan itu pasti teman-teman memang kenal dengan banyak situasi di mana ada menemukan itu. Nah ini sama kolonial, mereka juga harus bertindak atas ini. Nah, kita bisa juga melihat bahwa negara kadang-kadang masih menggunakan simbol-simbol adat. Jadi, legal pluralism juga kita bisa lihat. A few important. Saya tidak punya waktu lagi untuk important concepts itu sebenarnya. Tapi ini saya mau sebut itu memang ada legal consciousness. Legal consciousness maksud itu apakah ide-ide masyarakat, orang yang mengenai hukum, dan apa dampak kepada perilaku mereka. Jadi mereka bertindak atas beberapa ide-ide mengenai hukum.
Jadi satu hukum sedang berjalan penting sekali. Terus ada rule of law, ada tulisan saya dengan Antan, dia akan saya bicara lebih lanjut ke sesi siang ini. Terus akses, ya, misalnya akses analysis, akses terhadap keadaan, itu juga penting sekali. Banyak penelitian mengenai access to justice yang sangat dalam keadaan di seluruh dunia. Dan itu mulai dengan ide akses terhadap pengadilan, tapi kemudian itu memang menjadi jalan lebih luas dari bagaimana orang bisa dapat ingres, bagaimana orang bisa akses satu instansi atau satu institusi yang bisa membantu mereka, apakah itu ombudsman atau kepala adat atau apa saja. Tapi itu juga proses yang sebelumnya banyak orang yang tidak sadar hak mereka dilanggar dari bagaimana bahkan tidak bisa masuk proses access to justice sebelum mereka punya legal consciousness soal itu. Okay. Terus saya on the social field itu cukup berbelit, tidak cukup penting. Akan saya itu berhubungan dengan legal pluralism. Nah, tapi itu memang dijelaskan dengan baik dalam kajian sosial ini. Jadi saya menjelaskan saja. Vernacularization. Ini penting, satu istilah yang penting. Kalau kita lihat itu muncul di studi di bidang hak asasi manusia. Apa hak asasi manusia dalam prakteknya apakah bisa efektif? Apa yang terjadi kalau orang-orang misalnya ASN yang menggunakan hak asasi manusia untuk menuntut situasi tertentu. Nah, kita lihat ada kita membutuhkan vernacularization. Dalam artinya hak asasi manusia itu diterjemahkan dalam bahasa, dalam ide yang memang sudah terkenal di masyarakat itu. Dan salah satu contoh di Indonesia misalnya banyak ide mengenai hak perempuan itu juga diterjemahkan dalam diskursus bahasa Islam. Jadi kita melihat bahwa memang sering kali secara langsung bisa bicara hak wanita, tapi itu memang dengan menggunakan istilah-istilah dari hukum Islam atau dari diskursus Islam yang baru. Dan itu memang prosesnya vernacularization. Kalau tidak diterjemahkan ide-ide yang baru itu, pasti orang tidak akan mengerti atau akan menolak ide-ide ini. Procedural justice, itu akan juga saya menyebutkan nanti dalam ceramah di iklim modernnya, bahwa kalau prosedurnya adil, kalau orang merasa mereka ditangani dengan baik, prosedurnya adil, mereka akan menerima putusan, mereka akan menerima institusinya. Terus, satu lagi, legal transplantation, itu prosesnya mengambil alih satu peraturan mengenai ide hukum ke masyarakat lain dan bagaimana di sana itu berhubungan dengan vernacularization, proses vernacularization itu. Satu lagi itu legitimacy. Legitimacy adalah mereka yang punya waktu nanti raja untuk menjelaskan. Jadi legitimacy, kenapa satu institusi legitimacy? Apa alasannya orang tidak berontak? Apa alasannya misalnya saya akan berdiri di jalan, saya akan berhenti kalau ada lampu merah. Tidak hanya karena kepentingan saya sendiri, tapi juga alasan lain. Itu juga berhubungan dengan legitimasi. Dan itu memang ada untuk legitimasi ada beberapa sumber. Jadi sumber-sumber itu nanti bahkan bisa saya sebut lagi. Tapi sekarang itu buat saya menghabis. Tapi jadi bagaimana kalau ada pertanyaan sekarang ini atau nanti ada? Nanti digabung bersama kita. Oke, bagus. Kalau gitu saya memberi ke Yukarno. Yang sama dengan oke.
tanya jawab 5 menit. Ya, oke. Tadi yang disampaikan Adrian itu memang hasil dari pembicaraan kami berdua mengenai dengan panitia pembagian tugas. Jadi Pak Adrian itu mengambil coupling perspektif global dan perbandingan ya. Saya coupling yang kecil aja. Karena memang sanggupnya hanya beli coupling tanah yang kecil gitu ya. Jodoh lagi keluar ya. Jadi yang saya jelaskan ini konteks Indonesia. Lebih menjelaskan juga bagaimana social legal ini dimaknai oleh dua komunitas di Indonesia, pertama komunitas akademik dan komunitas aktivis sosial. Ya. Saya cukup representatif bicara sosial karena pernah 9 tahun bekerja di LSM ya. Sekarang sudah tobat. Biasanya LSM kalau udah kepala lima udah penyakitan. Lanjut. Jadi pengalaman. Nah, saya membaca ulang bukunya, kalau kawan-kawan sudah pernah baca bukunya Sunaryati Hartono, itu penelitian hukum di Indonesia sebelum abad 21 gitu judulnya. Itu buku itu buku yang cukup lama, tapi penuh dengan dokumentasi dalam membicarakan sosiolegal. Dari situ sebenarnya kita dapat kronik-kronik ya, terutama peristilahan yang dipakai untuk menamai studi hukum yang tidak doktrinal. Jadi kalau lihat yang pertama ini kan banyak banget nih, kalau baca buku itu saya coba bandingkan dengan bukunya Suryono Sukanto, bukunya seniornya Pak Herlambang, Peter Mahmud Marzuki, dan termasuk saya baca misalnya Pak Herlambang dengan Pak Widodo di Digest Epistema tahun 2016, saya baca juga tulisannya Adrian dan Ibu Sulis di buku Adrian Sosiologi. Itu banyak sekali sebenarnya, dari sisi istilah aja ramai. Ada yang menyebut sosiologi, sosiologis, empiris, banyak. Saya tidak tahu ini banyak ini mewakili apa? Mewakili kebingungan atau mewakili kemampuan untuk membuat menjelaskan sosiologi ini sangat detail. Saya tidak tahu mewakili apa. Yang pertama, yang kedua, ini saya buat semacam dari setiap istilah itu saya coba buat semacam rangkuman bagaimana istilah sosiologi ini ditempatkan kependudukannya dalam studi hukum. Jadi yang pertama itu menganggap studi sosiologi ini yang istilahnya macam-macam itu masih sebagai bagian dari kajian atau disiplin. Bukan bagian dari disiplin atau kajian hukum, tapi itu adalah kajian sosial. Jadi pernyataan ini kalau yang sekarang ini bisa kita baca di buku Peter Mahmud Marzuki, kencang sekali pernyataan itu. Dan diikuti di bab awal, kencang, dibuka dengan pernyataan seperti itu. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu ada beberapa ilmuwan hukum sebenarnya yang sudah mengartikan sosiologi itu seperti ini. Jadi dia bukan merupakan kajian atau disiplin ilmu hukum, tapi dia itu kajian ilmu sosial. Di balik pernyataan ini, kalau baca bukunya Peter Mahmud Marzuki, yang disebut dengan ilmu hukum itu ya yang doktrinal itu normatif. Tapi ceritanya ilmu hukum itu menggunakan pendekatan sosial. Makanya Pak Peter mengatakan itu kalau orang hukum melakukan itu namanya pelacur akademik. Pakai. Jadi hukum itu hanya bisa diidentifikasi dari aspek normatifnya. Sedangkan yang disebut tadi Adrian bagaimana antropologi itu, bagaimana sosiologi memandang hukum itu bukan bagian dari ilmu hukum. Lanjut. Nah yang kedua, melihat sosiologi saat ini itu bagian dari ilmu sosial. Ya, dan memiliki posisi yang sama dengan pendekatan doktrinal. Ya, pendekatan doktrinal. Jadi dia tidak menganggap
pendekatan sosial itu kalau dipakai dalam penelitian hukum sebagai pelengkap saja. Dia memiliki posisi yang sama dengan pendekatan doktrinal. Nah, kalau baca tulisannya Surono Sukanto tahun 94, ini beliau sudah mengatakan bahwa nggak bisa dipisahkan antara pendekatan normatif sama empirik. Dua-duanya itu harus digabungkan untuk melihat gambaran hukum yang lebih lengkap, karena dia bilang enggak, hukum itu secara natural itu memang dua dimensinya, empirik sama normatif. Karena itu kalau hanya menggunakan pendekatan doktrinal, ada sisi yang hilang dari hukum itu. Itu juga dijelaskan sebenarnya kan dengan oleh ilmuwan sosial termasuk yang bergabung Go Society ya. Yang ketiga, nah ini di sini ada Ibu Sulis, ada Cakwit, ada Herlambang, bahwa di tulisan Ibu Sulis di buku kajian sosial itu kan sebenarnya jelas bahwa kajian sosiologis yang dianggap sosial tadi sama normatif itu hidup dalam rumah yang sama yang namanya pendekatan doktrinal, pendekatan multidisipliner atau interdisipliner, dan mereka itu dikombinasikan. Jadi ini sebenarnya agak mirip dengan statementnya Pak Suryono Sukanto beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi Ibu Sulis, walaupun Ibu Sulis dalam tulisannya mengatakan di UI itu nggak menggunakan lagi bukunya Pak Sur, tapi sebenarnya ada pikiran yang sama antara Suryono Sukanto dengan pemikiran Ibu Sulis, Cakwit, dan mungkin saya termasuk dari sini ya, yang melihat bahwa sosiologis itu bukan soal empirik dan normatif. Di situ berkumpul semua disiplin yang mempelajari hukum termasuk doktrinal. Jadi dia sebenarnya menjelaskan itu. Ya. Karena itu, karena dia sudah campur di situ, nggak terlalu pentinglah mempertanyakan ini empirik atau doktrinal. Semua disiplin ilmu, kalau bahasanya Reza Banakar, sosiologis itu kan clearing house ya. Itu rumah untuk semua disiplin. Semua disiplin ilmu disiplin yang mempelajari hukum itu derajatnya sama dan masing-masing berkontribusi untuk menyediakan gambaran hukum yang lengkap. Lanjut. Nah, ini pendekatan. Tadi itu peristilahan dan pengertian peristilah. Mungkin akhirnya tadi sudah begini juga ya. Lewat aja kali ya. Ini berhubung masih sudah pendek. Lanjut. Nah, ini aja. Saya berpikir, dan ini sudah saya tuliskan dalam satu paper yang sudah saya presentasikan di dua pertemuan. Sebenarnya tanpa menggunakan diskurs sosiologis atau pendekatan sosial hukum di ranah pemikiran hukum, legal scholarship atau bahkan di ranah aliran pemikiran hukum, masa hukum, membicarakan hukum dari dimensi non-hukum ini sebenarnya juga dilakukan. Jadi kita ambil misalnya contohnya hukum progresif. Di sini sih pengguna konsep ini, Pak Cip dan kawan-kawan kan tidak mengatakan kami pendekatan sosiologis. Tapi ketika dia mengatakan bahwa penegakan hukum itu mestinya mempertimbangkan konteks atau situasi sosial, bahkan mempertimbangkan dimensi kemanusiaan, yaitu sosiologis sebenarnya. Sosiologis, jadi mengkaitkan, seperti kata Adrian tadi, mengkaitkan hukum dengan society, dengan konteksnya. Jadi, hukum diberlakukan dengan memperhitungkan kelompok yang diatur society ini. Hukum progresif dan sebenarnya itu sosiologis. Tapi mereka kan tidak mengatakan bahwa kami sedang menggunakan sosiologis. Itu yang paling jelas dari hukum progresif. Nah, belakangan kemudian Pak Romli nggak mau kalah bikin istilah hukum integratif. Saya nggak baca bukunya karena saya agak curiga besar kok kayak ini. Lalu ada Pak Jawahir dari UII, teori hukum inklusif. Saya pernah mendengar sekali dalam acara di UII. Tapi yang paling banyak pengaruh kan sekarang hukum progresif kalau bicara legal talk ya, aliran pemikiran hukum atau legal scholarship di Indonesia. Tapi dari sini sebenarnya kita juga bisa belajar bagaimana ada pandangan yang begitu kuat mengkaitkan hukum dengan masyarakat, dan karena itu merekomendasikan mestinya penegakan hukum itu
kemarin kan khususnya Bung Wit yang dibela oleh Bung Wit, Ibu itu Pak Presiden kan sebenarnya menggunakan konsep apa yang dipikirkan oleh masyarakat tentang keadilan kemudian dipakai untuk memutuskan kasus ya. Tapi gak, saya nggak yakin Pak Presiden yang memiliki ide genial gitu ya. Lanjut. Ah, ini bagian terakhir. Ini bagaimana social legal dipikirkan dan didiskusikan dan dipakai di kalangan teman-teman gerakan. Saya sebenarnya agak bingung ini menggunakan social movement atau enggak, seolah-olah kita ini bukan bagian dari gerakan gitu ya. Jadi ini adalah teman-teman yang bekerja di LSM gitu. Nah, social legal sebagai istilah itu tidak digunakan seintensif, sefrekuen seperti akademisi menggunakan istilah ini. Dari sisi peristilahannya, dari sisi peristilah, mungkin saya bisa salah, tolong dikoreksi. Tetapi tanpa disadari, teman-teman LSM sebenarnya berutang banyak pada pergerakan sosial juga dalam melakukan advokasi hak-hak masyarakat. Singkatnya begini, apa yang diadvokasi oleh teman-teman LSM yang dialami oleh masyarakat, sebagian kan karena kelakuan atau pemberlakuan pendekatan normatif doktrinal terhadap hukum kan. Nah, menangani kasus-kasus dari penerapan seperti itu pasti membutuhkan satu pemikiran baru untuk memperjuangkan atau membela masyarakat. Nah, jadi pendekatan social legal oleh teman-teman LSM dipakai untuk memahami tadi yang disebutkan Adrian, pendekatan rahasia, mengapa dalam kenyataannya di dalam beberapa kasus itu aturan hanya menservis kelompok tertentu. Terus bagaimana aturan dalam seperti yang tertulis dalam teks-teks hukum itu dilaksanakan. Lalu mengapa aturan-aturan itu dalam kenyataannya ditolak oleh masyarakat karena dianggap tidak signifikan. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan sosial media yang ditanyakan oleh Adrian. Lanjut. Nah, ini beberapa konsep yang digunakan di teman-teman LSM yang itu memuat pendekatan atau pemikiran social legal. Critical legal study itu cukup sering dipakai oleh teman-teman LSM. Waktu saya di LSAP itu bahkan yang menerjemahkan buku Roberto Unger itu bukan kalangan kampus, tapi LSAP. Ya, LSAP. Ini disukai pendekatan ini karena kalau teman-teman LSM melakukan advokasi kasus lalu menganalisis peraturan itu kan menggunakan pendekatan yang membongkar, mendekonstruksi, menyingkap kepentingan apa di balik teks. Disukai pendekatan LSM. Yang kedua, pendekatan pluralisme hukum ini juga di teman-teman LSM banyak dipakai. Salah satunya lembaga saya yang lama itu KUMA. Jadi yang sudah menjelaskan ini oleh teman-teman LSM dan masyarakat dipakai untuk ini seperti pikirannya Van Thornhoven abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebenarnya mengatakan pemerintah enggak loh, yang namanya keteraturan sosial itu bukan hanya karena hukum negara tapi juga ada keteraturan karena sistem hukum lain, apa itu hukum adat. Nah, pluralisme hukum dipakai untuk itu, dipakai untuk itu ya. Yang kedua itu hukum progresif, ini juga oleh kalangan LSM sudah mulai dipakai. Kemarin dalam konvensi APHI di Lombok itu hari pertama itu istilah ini di topik ini atau istilah ini dipakai oleh Rahma dari YLBHI. Jadi hukum progresif juga itu sering dipakai oleh teman-teman LSM. Lalu juga akses to justice, ini semua konsep-konsep yang tadi dalam presentasi Adrian disebut sebagai beberapa konsep penting dalam sosial media dipakai di kalangan aktivis LSM. Dan intinya aktivis LSM berutang, bukan berutang, tapi memanfaatkan pendekatan sosial media ini untuk advokasi ya. Ya, saya pikir itu aja. Ini slide terakhir ya. Jadi karena terburu itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dari lebihnya saya pikir intinya adalah. Oke. Waktunya sangat mepet, jadi ada
kita masuk ke sesi tanya jawab. Tiga penanya saja. Untuk mengadopsi Pak Nanang berarti nanti sebutkan nama kalian berkenalan asal. Silakan. Ibu yang pakai dan merah lalu dari sini. Silakan Bapak. Widya. Oke. Silakan Ibu. Dan ditujukan kepada siapa? Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Bapak Narasumber. Nama saya Ibu Ivana Watimena dari Fakultas Hukum Universitas Patimura. Pertanyaan saya buat Pak Ricardo Simarmata. Tadi melalui penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ricardo, itu saya menemukan bahwa konsep yang dibangun oleh Ibu Sulis, terus beberapa orang itu terkait dengan social leader itu tercermin bahwa sesungguhnya yang pendapat itu ya, social leader itu adalah kombinasi ya, kombinasi antara doktrinal di satu sisi dan pendekatan normatif di sisi yang lain, jadi kombinasi. Tetapi ketika kita sebagai dosen diperhadapkan dengan pembimbingan bagi para mahasiswa, ada kontra, artinya bahwa tidak diakui adanya kombinasi tersebut ya? Tidak ada kombinasi antara normatif sama empiris. Yang normatif murni, yang empiris saja. Tetapi sekalipun kita berpijak bahwa kalau kita melakukan penulisan atau persoalan hukum yang ada di masyarakat, selalu berpijaknya daripada doktrinal ya? Kita selalu berpijak kepada yang doktrinal dulu. Begitu sebaliknya, yang doktrinal itu tidak bisa dilepas pisahkan dari yang namanya peristiwa-peristiwa yang ada di dalam masyarakat. Makanya seringkali kan kalau kita melakukan penelitian dikatakan bahwa masyarakat itu adalah kolam masalah untuk persoalan-persoalan hukum. Nah, tetapi yang tadi itu kita diperhadapkan bahwa tidak ada kombinasi. Ya, normatif saja dan empiris saja. Inilah yang kemudian kita ada kontra. Kita seperti yang lulusan misalnya dari UNAI, dia tetap ngotot mempertahankan pendapatnya Peter Mahmud. Ya? Murni. Ya, murni. Teman saya saja ketika tahu saya mau datang ikut pelatihan sosiolegal lulusan UNAI, dia katakan, "Wah, kalau kita tidak murni normatif." Wah, ini sebuah persoalan besar ketika kita mau membangun konsep hukum untuk membangun masyarakat di negeri ini. Ini kan persoalan besar karena kita berbeda paham, ya. Berbeda paham yang kemudian saja dia akan berdampak untuk berbagai hal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya menunggu. Ibu, boleh satu saja? Oh, satu saja. Terima kasih, disimpan saja. Ya, terima kasih, Bu Ibu. Satu saja, Pak. Ya, Pak. Nama Muhammad Trisnain dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Saya singkat saja, Pak. Karena singkat saya boleh dua, Pak ya. Satu. Nah, ada satu dalam bukunya Lili Rashidi, beliau menulis bahwa dalam bukunya Sistem Hukum, beliau menulis bahwa penelitian hukum itu berasal dari normatif, kemudian di tengah-tengahnya ada persoalan sosial, ada persoalan sosial, ekonomi, budaya, lain sebagainya. Kemudian ujungnya adalah tetap normatif. Nah, saya pengen Pak Adrian dan Pak Marmata untuk menjelaskan apakah konsep itu in line dengan sosial legal. Terima kasih, Pak. Saya Widya dari Fakultas Hukum UI.
pertanyaan saya terkait dengan presentasinya Bapak Adrian, tapi bisa juga dijawab oleh keduanya, Bapak Adrian atau Bapak Ricardo. Saya tertarik dengan beberapa konsep dari beberapa few important concept of social legal. Salah satunya adalah vernacularization, karena saya sendiri menggunakan ini karena saya menulis tentang human rights dan perempuan. Apakah vernacularization ini konsep yang sama dengan localization? Maaf, saya tidak menyebutkan lokalisasi karena artinya berbeda. Yang kedua adalah apakah konsep, ya pertama, apakah konsep ini sama dengan konsep localization? Dan menurut Bapak sekalian, apakah yang diterapkan ini oleh European Court of Human Rights, margin of appreciation, itu seperti vernacularization? Dan apakah konsep tersebut bisa diterapkan di Indonesia? Saya tiga jadi. Silakan Adrian. Oke, walaupun pertanyaan Ibu Ivong bukan buat saya, akan saya jawab. Nanti Ricardo juga bisa tambah. Jadi begini, saya kira itu pertama-tama dari pendekatan penelitian sosiologi hukum atau sosiologi studies atau apa saja, itu juga bisa digunakan dalam analisis doktrinal. Misalnya, kalau kita ingin tahu apa itikad baik dalam melaksanakan perikatan hukum, bagaimana kita bisa mempelajari tanpa menggunakan penelitian empiris? Jadi kita dapat informasi mengenai prakteknya seperti apa, apa yang biasanya, kalau saya tidak tahu apa yang biasanya dianggap sebagai perikatan baik dalam praktek dan kebiasaan berdagang, saya tidak bisa menggunakannya dalam itu. Jadi masalahnya dengan hukum doktriner yang hanya yang murni, dan itu memang ada di surga, tidak ada hubungan dengan kenyataan lagi. Jadi tapi saya setuju bahwa itu adalah menggunakan social sciences dalam analisis hukum. Itu bagus. Jadi saya tidak bilang semuanya harus social legal, saya hanya bilang itu memang doktriner juga membutuhkan social insights dari social sciences. Dan itu paling kalau itu tidak diadopsi di Indonesia, nah itu memang Indonesia akan menjadi negara tertinggal. Karena itu sekarang di seluruh dunia, sekarang ini itu memang dianggap, dan itu di Eropa, di mana-mana itu sekarang. Dan semua hakim bilang begitu, jadi mereka menggunakan konsep itu. Jadi kalau misalnya dengan margin of appreciation juga harus tahu apa yang biasa dalam satu negara. Jadi itu pengetahuan yang tidak bisa kita dapat dari analisis doktriner saja. Tapi kedua-duanya, analisis doktriner juga bisa dipakai dalam studi sosiologi. Kalau saya ingin mengerti pikiran hakim, saya harus membaca putusan mereka. Saya harus mengerti tafsiran mereka seperti apa. Jadi saya juga melihat metodenya, apa metode tafsiran itu. Dan tanpa membuat analisis seperti itu, saya tidak bisa mengerti apa yang aneh, apa yang aneh. Saya tidak bisa mengerti perilaku mereka seperti apa. Jadi saya hanya dengan Ricardo, saya bilang bahwa social legal tidak mutlak harus menjadi kombinasi, tapi saya kira kombinasi itu bisa sangat bermanfaat dan itu sangat membantu, dan saya sendiri yang suka menggunakan kedua-duanya. Jadi tidak usah, kita juga bisa mempelajari hukum adat di satu tempat atau tanpa membuat analisis doktriner soal itu. Ya, jadi saya menambahi yang direspon oleh Adrian, Ibu Iva, Ivana, Ivon. Ternyata lidah kita ini juga belum terbiasa dengan keragaman ya. Terlalu lama di Jawa. Ibu Ivon, kita memang berpikir kan dengan pernyataan bahwa penelitian hukum itu
mestinya tidak melibatkan pendekatan sosial dan karena itu dia mestinya terpisah. Pernyataan ini kan bisa kita tangkap sebagai satu implikasi dari cara memahami apa itu hukum, aspek ontologisnya tuh. Jadi kalau orang-orang yang memandang hukum itu hanyalah gejala normatif, ya memang pasangannya adalah kalau melakukan penelitian hukum ya normatif aja, normatif aja. Tapi ada orang yang melihat hukum itu kan bukan hanya yang tertulis seperti makhluk apa namanya alien datang ke bumi kita, dia nggak bisa dipengaruhi oleh siapapun, dia akan bekerja dengan prosedur-prosedur yang dimilikinya kalau ada masalah, dan saya tidak bisa mempengaruhi dia. Kita nggak percaya, saya termasuk nggak percaya dengan begitu kan. Nah kalau orang yang memandang hukum seperti itu kan nggak bisa dengan hanya pendekatan doktrinal atau normatif kan. Nah kenapa kombinasi? Kombinasi ini kan sebenarnya implikasi kalau saya pahami kan implikasi dari spirit paradigma multi atau interdisipliner. Interdisipliner dalam studi dalam ilmu pengetahuan termasuk studi mengenai hukum. Jadi kalau dia multi interdisipliner, di situ gabung ya kombinasi. Kalau gabung terus di satu rumah tapi yang satu di kamar A, di satu di kamar B enggak pernah bersinggungan. Ada satu tulisan dari Wendy Serama Adrian yang dimuat di Utrecht Law School itu, Utrecht Law Review itu, dia bahkan sekarang sudah tingkatannya mengajak diskusi lebih lanjut mengenai pendekatan sosiologis ini, pendekatan multidisipliner itu bukan hanya sekedar mengkombinasikan data sosial dan data hukum, tapi juga mengintegrasikan. Mengintegrasikan. Jadi kita kan memang sering melakukan penelitian atau membaca penelitian, pendekatannya empirik dan normatif, ada data normatifnya, peneliti juga mengumpulkan data-data empiriknya, tapi tidak ada satu di bagian analisa itu yang mengkombinasikan. Jadi misalnya Wendy Serama mencontohkan, ini ada kategori hukum di Belanda mengenai solidaritas sosial ya. Ini dibuat kategori hukum. Berdasarkan solidaritas sosial itu dibuat kategori hubungan antara anak dengan orang tua, ada misalnya tiga kategori menurut hukum. Lalu dilakukanlah penelitian empirik di lapangan. Ternyata tiga kategori itu tidak sepenuhnya cocok. Tidak sepenuhnya cocok. Nah pertanyaan seperti yang dikatakan Adrian dari pertanyaan terakhir dari social legal adalah how to? Itu kan sebenarnya pertanyaan gimana sih data sosial yang menunjukkan bahwa kategori solidaritas sosial itu tidak cocok dengan kategori hukum dan bahkan lebih dari tiga misalnya, lebih dari jumlah kategori hukum. Itu sudah ada, gimana mau dipakai ini? How to improve law kan jadinya. Nah itu yang dibayangkan sebagai mengintegrasikan. Nah kalau saya lihat studi-studi penelitian sosiologi di Indonesia termasuk saya belum sampai ke level itu. Itu sebenarnya yang sebenarnya di Hartono di bukunya tahun 1994, saya sekalian ke Pak Husein. Pak Irinas ini bilang kan normatif, empirik, normatif. Dalam bahasanya sebenarnya Hartono, itu mulai dengan data normatif, dia bahasakan, contohkan, ada penelitian mengenai untuk keperluan membuat RUU ketenagakerjaan. Oke. Yang perlu didapatkan adalah data mengenai profil tenaga kerja di Indonesia yang akan terdampak dari aturan ini dan data-data sosial lain. Itu empirik, jadi di tahap kedua yang tadi Bapak sebut itu. Sekarang pertanyaannya, untuk keperluan formulation of law atau law making, data-data mengenai variasi dari tenaga kerja tadi, itu harus digunakan untuk membuat produk hukum. Itu makanya dia kembali ke normatif. Jadi Pak Lili Rasin ini sebenarnya mengulangi pemikiran sebenarnya di tahun 1994. Dan sebenarnya itu mengatakan dia beda dengan Pak Peter Mahmuduki, tak apa kita menggunakan data empirik dalam penelitian hukum. Tapi sebagai penelitian hukum, ujung-ujungnya terakhir dia harus normatif. Dia harus normatif. Makanya dalam tulisannya Reza Banangkar yang dikutip oleh Ibu Sulis, kalau kemudian kita melakukan penelitian
normatif empirik atau empirik saja. Tapi kemudian kita itu orang hukum ya, tapi kemudian tidak menggunakan data empirik itu untuk keperluan formulasi hukum, jadi itu namanya sudah nyerempet ke kajian sosial itu. Yang dibayangkan oleh orang-orang yang berkumpul di kelompok sosiologis tadi di British pada tahun Britain pada tahun 1970-an itu, tadi kan disebutkan mayoritas sebenarnya mereka adalah lawyer. Ya membayangkan begitu, kumpul data sosial, ini kenapa sih aturannya nggak berlaku, kenapa berlaku? Kemudian dia pakai data-data sosial itu untuk keperluan formulation of law yang sudah mati. Nah dalam konteks itu sebenarnya bilang nggak mesti dipisahin kok normalis sama empirik itu. Kuncinya adalah sebagai pendidikan hukum dia pada akhirnya harus kembali ke normatif, harus kembali. Itu yang tulis menjelaskan antara perbedaan dengan multi disiplin, perbedaan antara sosiologi dan sosiologi hukum dan sosiologi sekali. Begitu. Saya kira juga berhubungan dengan terkait dengan tujuan. Apakah tujuan itu untuk menafsirkan hukum dengan menggunakan insight dari sosiologi? Apakah tujuan kita hanya untuk mengerti prakteknya seperti apa? Kalau prakteknya kalau tujuan seperti itu memang empiris pada akhirnya. Tapi kalau itu memang idenya, itu tujuan adalah untuk memperbaiki hukum atau untuk menafsirkan hukum, nah itu normatif. Jadi tujuan itu juga penting. Nanti di sesi saya dengan Adrian. Jadi banyak kan sebenarnya penelitian hukum doktrinal di Indonesia itu sebenarnya untuk menggunakan secara optimal pendekatan-pendekatan metode pendekatan doktrinal. Salah satunya adalah kan metode interpretasi. Di situ kan ada historis teleologis. Jarang dipakai itu. Itu kan sebenarnya ujung-ujungnya kalau mau pakai ilmu dari planet mana, tapi kan nanti kembali what law means. Kan ini ujungnya kan, penelitian what law means, what law says. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan historis, sosiologis untuk memahami perkataan hukum. Itu yang mau saya tanya. Tapi saya pikir Pak Krisna ini sudah agak mengangguk-angguk, jadi sudah mungkin akan menjawab kalau mau tidak nanti. Karena ini kita mengambil jatahnya Bu Sulis yang tadi sudah disebut-sebut. Jadi langsung saja terima kasih untuk Pak Adrian dan Pak Ricardo. Langsung Bu Sulis, tempat dan waktu, Pak Erlambang kan mengatur waktu. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, di sesi ini waktunya sampai jam 1, tapi nanti kita lihat kalau memang kebutuhannya lebih, kita akan tambah waktunya. Jadi sesi berikutnya ini Prof. Tulis, saya kira beliau di antara kita-kita ini yang paling senior. Kepala suku katanya untuk urusan sosiolegal. Tapi saya kira kawan-kawan kalau simak di internet itu kajian sosiolegal yang ditulis di Sulis dan kolega itu sudah bisa diakses langsung ya, di download. Itu juga bisa menjadi bahan kuliah atau bahan riset. Topik kali ini adalah enriching sosiolegal studies. Oh ada perubahannya. Baik. Tanpa mengurangi waktu, langsung saja. Terima kasih Mas Danabang, selamat siang semuanya. Saya barangkali apa yang akan saya sampaikan ini akan menjawab apakah kita masih perlu membuat sekat-sekat antara sosiologi, bedanya apa dengan legal studies dan lain-lain gitu ya. Saya akan memulai dengan ya ini outline-nya gitu ya, kenapa kita mesti belajar sosiologi studies. Next. Nah, ini akan sangat terkait dengan the future of knowledge. Hari ini, digital technology akan membuat kita itu bisa digantikan. Kalau teman-teman ada yang sudah baca bukunya Yuval Noah Harari,
yang mengatakan bahwa 50% manusia nanti tidak relevan lagi karena semua kerja-kerja otak, kepintaran dan lain-lain akan digantikan oleh artificial intelligence, robot-robot gitu ya. Dan semua pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, diulang-ulang, ada formatnya, itu semua akan bisa digantikan oleh artificial intelligence, robot. Dan apakah dunia hukum juga akan demikian? Iya, karena robot-robot ini nanti bisa membuat bahkan drafting dari kontrak-kontrak, mengevaluasinya, lalu juga membuat menyusun legal opinion dan lain-lain gitu. Apalagi dalam proses-proses persidangan, semuanya bisa dibantu oleh alat-alat digital ya, dan juga tentu saja providing evidence. Jadi pembuktian, kita tidak boleh salah dalam menghukum orang, karena kalau sudah terlanjur orangnya dihukum, tidak bisa dipulihkan lagi. Jadi kalau saudara-saudara menonton film NCIS atau CSI, itu kita lihat bagaimana pembuktian dalam bidang hukum itu sangat dibantu oleh forensik, oleh ilmu-ilmu alam gitu ya. Nah, ini ada buku Saskin, bukunya dua, The End of Lawyers, oke tanda tanya sih, dan yang satu lagi Tomorrow's Lawyers. Dia mengatakan bahwa dunia hukum itu akan berkembang sangat cepat dalam dua dekade yang akan datang. Satu dekade itu 20 tahun ya, jadi 40 tahun yang akan datang. Lebih cepat daripada perkembangannya yang selama 2 abad gitu. Karena ada temuan dari digital technology itu. Dan ini menjadi tantangan buat kita, katanya pekerjaan-pekerjaan yang konvensional itu, termasuk lawyer, akuntan, notaris, itu akan hilang dan akan digantikan oleh 1,7 pekerjaan baru. Jadi pertanyaannya adalah apakah benar akan hilang semua pekerjaan itu, atau ini adalah momen bagi kita untuk lebih kreatif, membuat ilmu-ilmu baru, menghasilkan pengetahuan baru atau tidak gitu ya. Ini kemudian ada Nelly, dia seorang hakim ya, kemudian yang S3-nya di Leiden 2009. Bukunya ini saya ketemu waktu di Leiden 1 tahun yang lalu, benar-benar ya. Judulnya Technology for Justice. Dia bilang para pencari keadilan itu selalu berhadapan dengan soal keterlambatan, soal korupsi-korupsi, soal tidak adanya akses kepada keadilan gitu ya. Nah ini semua akan dibantu oleh transparansi dan akuntabiliti yang akan dihasilkan oleh alat-alat digital. Jadi kalau di ruang sidang itu dari proses orang mendaftarkan perkara, lalu proses-prosesnya selama persidangan itu bisa dimonitor oleh video, audio dan lain. Dengan demikian masyarakat jadi tahu putusan hakim ini baik atau tidak gitu ya. Jadi semuanya ini bisa digantikan oleh artificial intelligence dan robotics. Nah ini adalah jawaban sebenarnya social legal studies. Apakah kita hari ini masih perlu bertanya seperti tadi ya, apa sih bedanya social legal studies dengan kajian hukum? Apakah ini menurut social legal studies itu ilmu hukum atau bukan gitu? Emangnya masih relevan? Atau nanti pertanyaannya, di mana akarnya, batang pohonnya social legal studies? Apakah itu masih relevan? Buat saya sih nggak penting tentang itu. Sama saya nggak penting, karena kalau kita tidak terbuka pada penelitian-penelitian bersifat interdisiplin, kita akan kena era disrupsi. Hari ini orang mau belajar dari Profesor Adrian, siapapun di dunia yang keren-keren, itu bisa tinggal klik-klik-klik saja YouTube sudah dapat. Jadi universitas yang tidak mau terbuka, fakultas hukum yang tidak mau terbuka, itu akan ditinggalkan orang. Hari ini dari Silicon Valley, industri-industri digital raksasa itu kalau menerima pegawai tidak tanya dia S3 dari mana gitu. Dia cuma di
dilihat saja kompetensinya, pengetahuannya, keterampilannya dalam bidang-bidang digital, dan kemudian ditelusuri medsosnya pernah bicara-bicara rasis atau tidak, gitu. Nah itu akan menentukan dia diterima atau enggak. Itu sih, jadi kita semua harus aware, harus sadar bahwa hari ini nggak ada jamannya lagi untuk menyekat-nyekat kalau sarjana hukum atau bukan. Saya ini S1-nya belajarnya administrasi negara sih. Ketika saya masuk sekolah hukum, semua orang, wah saya dianggap bukan ahli hukum gitu. Itu saya tulisannya tentang hukum semua gitu ya. Next. Nah jadi ini, mengapa studi-studi lintas disiplin, termasuk studi hukum lintas disiplin, social legal studies itu dibutuhkan untuk dikembangkan? Karena memang itu kebutuhan dari masyarakat loh. Kebutuhan dari masyarakat. Kalau saudara, saya nggak tahu, saudara semuanya di S3 kan ya? Coba lihat disertasi dari S3 yang ada di universitas besar di Indonesia, UI, UGM, Undip gitu ya. Lihat deh, apa yang saudara amati? Ratusan halaman, isinya adalah copy paste undang-undang gitu. Nah, apakah itu namanya studi hukum? Apakah gitu ya? Kan enggak, karena itu enggak menjawab kebutuhan masyarakat. Masyarakat mencari keadilan itu membutuhkan terus-menerus reformasi dalam berpikir, reformasi dalam praktik hukum gitu ya. Nah, jadi kebutuhan mengembangkan sosiolegal, relevansi mengembangkan sosiolegal itu adalah drives, dorongan-dorongan dari masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah saudara akan terbuka terhadap kebutuhan-kebutuhan itu, atau demi agar ilmu hukum menjadi murni, tidak tercampur dengan ilmu lain, maka saya nggak mau tutup mata aja. Nggak bisa, saudara akan tinggalkan orang kalau cara berpikir kayak gitu ya. Next. Nah, tadi sudah banyak tuh dijelaskan oleh Pak Adrian, oleh Pak Ricardo gitu ya. Sekarang udah ketinggalan zamanlah monodisiplin approach ini. Tadi Pak Adrian juga bilang waktu di press conference, Leiden itu akan membuka sebentar lagi master dalam bidang law and society. Yang mendaftar lebih banyak adalah para hakim, para lawyer, karena mereka membutuhkan pengetahuan itu gitu ya. Kalau di sini nggak ada tuh master law and society, bidang saya kecil banget, yang memilih cuma 5 orang setiap tahun dari 200 atau 300 mahasiswa baru yang memilih bidang kami itu cuma 5 orang. Can you imagine? Sementara Leiden itu membuka law and society, yang mendaftar adalah para hakim dan para lawyer gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa merefleksi keadaan ini? Nah, Profesor Yanti Kiyoto, gurunya Pak Adrian dan guru saya juga, itu yang mengatakan bahwa hukum itu punya multi wajah. Wajahnya banyak. Dan interpretasinya bisa menjadi banyak. Kalau kawan-kawan nonton talk show di TV1, talk show yang provokatif ya, satu pasal itu bisa diinterpretasi oleh banyak sekali, tergantung dia siapa, yang menginterpretasi siapa, dan untuk kepentingan apa, dan bayarnya berapa, gitu kan. Nah, jadi dengan demikian, hukum itu tidak hanya bisa disetujui oleh ilmu hukum yang Pak Widodo dan Pak Herlambang ini selalu kritisi ya, legal positivist saja, tetapi juga bisa diteliti oleh ilmu-ilmu lain. Bahkan sudah lama sekali kalau kawan-kawan googling ya, tidak hanya mata kuliah tapi juga jurusan-jurusan seperti law and technology, law and science, law and health gitu ya. Bayangkan kalau itu terjadi di UI, ada ilmu baru, jurusan baru, law and technology, law and science, itu pasti ribut. Itu milik fakultas hukum atau miliknya fakultas MIPA atau miliknya fakultas teknik atau miliknya fakultas sains sih, apa gitu-gitu. Jadi kita masih di situ tahapnya gitu. Sementara dunia pengetahuan itu udah berkembang jauh banget. Teman-teman lihat siapa pemenang hadiah Nobel di Indonesia? Atau kawan-kawan lihat ilmu-ilmu apa yang dikembangkan oleh para pemenang Nobel di dunia ini? Indonesia udah pernah belum dapat Nobel?
Eichmann, orang Belanda, dulu pertama dan terakhir. Itu ilmunya nggak ada, ilmu disiplin nggak ada. Mereka semuanya ingin menjelaskan atau menemukan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia ya. Lalu mereka bekerja sama bukan hanya dengan ilmuwan yang lintas ilmu, tapi juga ilmuwan lintas negara. Mereka bekerja sama terus dari muda sampai dapatnya sudah tua ya. Jadi berpuluh-puluh tahun mereka mengerjakan ilmu pengetahuan itu sampai menghasilkan sesuatu gitu. Nah itu mereka nggak peduli dengan akar ilmu dan batang ilmu. Yang penting adalah kolaborasi untuk menghasilkan suatu ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi sudah lama sekali kami itu mempelajari bagaimana kaitan antara soal-soal hukum tertentu dengan soal-soal ekonomi, politik, sosial, budaya, agama gitu. Karena nggak bisa menjelaskan persoalan hukum dalam masyarakat hanya dengan teks-teks saja gitu. Kami bisa jelaskan banyak contoh-contohnya. Kenapa kita nggak bisa belajar hukum hanya dengan mempelajari teksnya saja? Kalau saya melakukan perlawanan terhadap kawan-kawan yang liberal positivis itu, saya bertemu dengan mereka, saya bilang saja, coba kita lihat lagi epistemologi hukum. Bukankah dalam epistemologi hukum itu dikatakan bahwa ilmu hukum ada dua tatarannya. Yang satu adalah ilmu dogma, konsep-konsep dasar, ya itulah yang dilakukan oleh kawan-kawan saya yang hebat-hebat itu. Yang satu lagi adalah ilmu kenyataan hukum. Itu yang dilakukan oleh bidang studi saya, hukum masyarakat dan pembangunan. Kalau ilmu kenyataan hukum itu tidak dianggap sebagai ilmu hukum, maka fakultasnya harus ganti nama. Jangan fakultas hukum, tapi fakultas undang-undang. Nah, gitu. Nah, jadi tentu saja kita pertanyaannya adalah pasti social legal studies itu ya, tadi Pak Ricardo sudah menjelaskan pemetaan pemikiran di Indonesia tentang social legal studies itu sehingga bisa dijelaskan di mana tempatnya. Tapi ini saya belajar dari kawan-kawan Leiden, dari Pak Yanihil, dari Adrian. Social legal studies itu mengapa rumahnya di Fakultas Hukum di seluruh dunia? Karena memang akan menjawab menjelaskan persoalan hukum. Hanya saja di dalam menjelaskan, di dalam menjawab itu sangat terbuka untuk meminjam pendekatan metodologi dari ilmu-ilmu lain gitu. Ilmu sosial, antropologi, sejarah sudah pasti ya, sosiologi, bahkan kalau perlu ilmu sains gitu. Boleh juga gitu ya. Nah, jadi ini merupakan pendekatan alternatif untuk men-challenge. Sebenarnya challenge itu sangat sopan ya, tapi sebenarnya untuk menantang sih orang-orang yang selama ini mengatakan, tadi tuh Pak Ricardo bilang kalau bukan studi tentang teks itu bukan studi hukum. Bahkan ada seorang yang namanya disebut dari Fakultas Hukum tadi, ada tuh dia bilang, kalau teks hukumnya belum ada, gak bisa diteliti. Kita bingung juga. Kalau teks hukumnya belum ada, gak bisa diteliti. Itu kacau banget ya cara berpikir. Ya, jadi ini saya belajar dari Ibu Iromi atau belajar dari siapa, pendiri Ref Focus School di Batavia, seorang hakim. Iya, Paul. Jadi bahagia, jadi bagus, menciptakan macam-macam itu manusia semua punya potensi. Cuman saja kalau kritikal tadi kan mengatakan mereka jadi nggak bisa mengembangkan potensinya karena diopres gitu ya oleh penguasa, oleh hukum gitu kan. Jadi yang saya mau bilang adalah tidak bisa memposisikan hukum dan manusia itu sama seperti orang yang bekerja di laboratorium. Kalau orang bekerja di laboratorium, fisika, kimia, mereka memang harus bekerja sangat persis, sangat akurat. Bayangkan kalau bikin pesawat terbang, ada mur-murnya itu yang meleset berapa mikron, itu kalau bisa jatuh. Kalau membuat obat-obatan dosisnya itu berkurang sedikit saja, itu bisa fatal buat kesehatan manusia.
mereka memang harus bekerja sangat persis dan sangat akurat karena benda-benda yang mereka pelajari itu given, udah tetap sifatnya gitu. Nah kalau kita nggak bisa, jadi bisa bedakan itu ya, mengapa kita sebagai ilmuwan sosial dan humaniora itu nggak bisa memperlakukan hukum sebagai benda-benda alam gitu. Oke? Ya. Misunderstanding tadi ya, banyak sih misunderstanding. Tadi udah disampaikan oleh Pak Adrian yang pertama itu, sering social legal studies disamakan dengan social legal jurisprudence dan lain-lain. Lalu sering juga di fakultas hukum nih, di tempat saya terutama itu dikatakan social legal studies itu hanyalah hukum empirik. Jadi itu tempatnya di fakultas ilmu sosial, tidak bisa di fakultas hukum, gitu kan? Nah, enggak sih, enggak kayak gitu. Kan tadi kan sudah disampaikan bahwa kita juga belajar tentang teks hukum, kita mengkritisi teks-teks hukum gitu ya. Para aktivis NGO mengkritisi teks-teks hukum gitu kan. Saya sering mengamati tuh bagaimana mereka begitu ada lawmaking proses di DPR, teman-teman NGO langsung jadi fraksi balkon gitu. Mereka ada di balkon dengan versinya sendiri gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa kita yang belajar social legal studies juga sangat berkaitan dengan undang-undang dasar sampai peraturan desa. Itu semua urusan kita gitu. Nah, tapi kita tidak mau berhenti sampai di situ, tapi juga mau melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Jadi kalau saya ingat Profesor Benda Beckman itu bilang definisi hukum ada 1000 ya, karena banyak, jadi bilangnya 1000. Itu selalu bicaranya soal kalau orang-orang hukum konsepsi normatif, maupun definisinya ada banyak, tapi intinya adalah berisi hal-hal yang membolehkan dan larang. Nah, sarjana hukum udah selesai sampai situ aja belajar itu. Tapi kalau kita mau belajar lebih jauh, social legal studies ini, kita juga mempelajari hukum sebagai konsepsi kognitif gitu. Jadi mencuri, membunuh itu secara normatif dilarang hukum negara, hukum adat, hukum agama, semuanya melarang. Tapi apa yang disebut dengan korupsi, apa yang disebut membunuh, itu secara kognitif bisa berbeda-beda gitu. Orang Madura melakukan carok karena pacarnya diganggu orang gitu ya. Setelah melakukan carok dia lapor kepada polisi, sehingga di disertasinya Pak Lagi Tiata itu di Sumeneb, di mana itu, di Surabaya, banyak sekali laporan-laporan orang melukai orang lain karena carok. Setelah itu dia lapor kepada polisi gitu. Jadi buat dia itu nggak membunuh gitu ya. Korupsi juga, kalau korupsi dilakukan, kita punya undang-undang korupsi ya, kalau korupsinya dilakukan secara bersama-sama aja, maaf, apakah itu korupsi? Jadi normatif selesai begitu, tetapi kalau kita mau melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, nggak selesai, harus melihat juga kognisi masyarakat, bagaimana warga masyarakat merespon hukum, bagaimana bahkan warga masyarakat bisa membuat hukumnya sendiri karena mereka memiliki kapasitas untuk itu. Next. Nah, jadi ini nih, kita bisa menggunakan studi tekstual juga, tetapi bukan hanya mengcopy paste, tapi betul-betul melakukan analisis yang kritikal terhadap teks itu. Caranya seperti apa? Misalnya dalam satu pasal itu kita lihat artikel apa, ada banyak sekali kata-kata, kita ambil kata-kata yang kunci ya, lalu kita artikan apa artinya itu. Jadi kalau korupsi apa ya definisinya di undang-undang korupsi?
ketika seseorang diposisikan oleh hukum, apakah hukum itu mengakomodasi pengalaman-pengalaman ya? Itu sebetulnya sebuah cita-cita atau sudah tertib? Kan itu larangan untuk mencuri. Kalau mencuri kan artinya dipidana. Itu teks hukum itu sebuah cita-cita atau sudah tertib? Cita-cita kan supaya orang tidak mencuri, supaya masyarakat terlindungi dari orang-orang yang salah, orang-orang yang jahat, gitu ya. Nah, artinya kalau cita-cita belum terjadi, kan? Nah, supaya kita bisa melihat sebenarnya hukum yang sungguh-sungguh dipakai oleh masyarakat, hukum yang senyata-nyatanya berlaku dalam masyarakat, yang mana? Yang cita-cita itu atau yang belum ada? Nah, kalau saya, karena saya belajar antropologi hukum, maka hukum yang masih cita-cita itu belum the living law. Jadi yang namanya living law itu harus ada kasusnya. Ada orang mencuri, lalu teks-teks hukum itu diuji, diguncang-guncangkan di dalam proses-proses persidangan oleh hakim, jaksa, polisi, gitu ya. Lalu diputuskan oleh hakim. Nah, putusan hakim itulah betul-betul hukum yang senyata-nyatanya terjadi dalam masyarakat. Jadi yang cita-cita, yang teksnya, yang putusan hakim itu adalah yang senyata-nyatanya berlaku dalam masyarakat. Jadi makanya penting sekali saudara melakukan studi dengan mengambil bahan putusan-putusan pengadilan itu, gitu ya. Lalu gimana? Juga saya banyak lihat disertasi putusan pengadilan itu di copy paste saja. Padahal kan sangat bahasanya itu sangat membuat kita sakit perut ya, kalau analisis putusan pengadilan ya, apalagi kita baca dari putusan pengadilan negeri, tinggi, Mahkamah Agung, itu kita bisa sakit perut karena banyak dan rumit. Jadi saudara harus menganalisisnya dengan cara apa? Melakukan rekonstruksi dari kasus pengadilan. Caranya seperti apa? Nah, saya belajar di antropologi hukum itu ya, caranya adalah pertama mengidentifikasi siapa-siapa saja yang bersengketa. Kalau sengketa itu waris di Indonesia, susah kita, karena bersengketa itu bisa 40 orang. A dan B, anaknya, istrinya, isi keduanya, kakeknya, cuma gitu lah, bisa 40 orang. Nah, kalau di antropologi hukum itu bahkan harus bisa dijelaskan dengan gambar-gambar kekerabatan, hubungan darah, hubungan perkawinan dari orang-orang yang bersengketa itu ya. Oke. Maksud saya gini, jadi pertama identifikasi para aktor yang bersengketa. Yang kedua, identifikasi apa yang disengketakan. Nah, saya tuh karena studinya waris juga, sangat menarik. Jadi mereka mensengketakan bukan hanya tanah, kebun, ladang, deposito hari ini ya. Lalu juga ada pom bensin. Pom bensin itu kan miliknya Pertamina ya. Jadi itu juga disengketakan, sangat menarik. Lalu yang ketiga adalah argumentasi para pihak. Nah itu yang kita bisa sakit perut untuk mencari argumentasinya itu ya. Jadi dari semua pihak itu replik, duplik, dan lain-lain itu diidentifikasi seperti apa argumentasinya. Yang berikutnya adalah yang paling penting, pertimbangan hakim. Nah, pengalaman saya bersama dengan teman-teman NGO itu, saya juga pergi ke lapangan melawan, membuat eksaminasi publik, karena eksaminasinya sudah final di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi ya. Itu yang kami lakukan adalah mengidentifikasi pertimbangan hakim. Jadi ada nih putusan Mahkamah Agung kayak gini. Ketika itu kami ingin judicial review Perda Tangerang dan Perda Bantul yang melarang perempuan keluar.
judicial review tanggal bulan sekian sudah melebihi 180 hari sehingga harus ditolak. Kalau pertimbangannya kayak gini, kita belajar apa ya? Dari putusan yang sangat buruk itu. Masa pertimbangan cuma kayak gitu, 180 hari lalu harus ditolak. Gitu. Jadi maksud saya, dari kasus-kasus yang ada di Indonesia itu sudah bisa belajar bagaimana kualitas dari putusan hakim, gitu ya. Apakah di situ ada putusan yang hamar atau enggak? Tapi saya mau testimoni ya. Banyak sekali putusan dalam bidang waris yang sangat baik di Mahkamah Agung. Itu tentu ada sejarahnya tersendiri ya. Tapi dalam bidang-bidang lain enggak banyak banget putusan yang kacau gitu. Lalu tentang judicial review undang-undang pornografi waktu itu atau undang-undang PNPS, ingat nggak? Waduh, pertimbangannya bagus banget tapi putusannya berbeda dengan pertimbangannya. Itu bisa terjadi di Indonesia. Next, ini nggak usah terduga. Sekarang tadi kan studinya tentang teks, tentang teks hukum, tentang putusan hakim. Sekarang tentang bagaimana mau melihat hukum bekerja dalam masyarakat. Ya saudara mesti pinjam studi-studi ilmu sosial yang kami kembangkan di jurusan kami bidang studi hukum dan masyarakat adalah misalnya etnografi hukum. Kita pergi ke pengadilan. Kalau di pengadilan kan kita nggak boleh berisik, nggak boleh apa ya. Kita diam saja di belakang gitu. Lalu semua yang kita dengar, kita lihat, kita saksikan itu adalah data. Jadi bagaimana percakapan-percakapan antara hakim dengan terdakwanya atau dengan korbannya atau dengan pihak-pihak yang lain itu adalah data. Bagaimana misalnya saya mengajak mahasiswa saya ke suatu sidang di Jakarta Barat, hakimnya bilang begini, itu ada kasus KDRT. Ini mumpung ada korbannya, mumpung ada pelakunya, saya konfrontasi saja ya. Hakimnya perempuan gitu. Jadi sih, kira-kira akan dapat nggak ada kebenaran material korban dan pelakunya di situ gitu ya. Jadi ada seorang istri ditembak sama suaminya, kenapa haknya gitu. Atau ada hakim yang bilang, ibu, mengapa ibu minta cerai? Mengapa ibu keberatan untuk dimadu? Kan madu ibu enak, manis. Ibu kan salah sendiri. Mengapa keluar malam, pulang pagi, mengurusi orang lain, tidak mengurusi suami sendiri? Si ibu itu kerabat di rumah sakit. Nah, percakapan-percakapan hakim seperti ini, itu data bukan? Data dong, data ya. Jadi bagaimana hakim sebagai representasi negara memposisikan korban, memposisikan perempuan dalam hal ini? Itu sebenarnya data ya. Kita terus aja, ini sangat pendek. Nah ini saya ambil dari Banakar. Banakar dan Trevor itu diperkenalkan oleh Pak Adrian kepada kursus, kawan-kawan kursus yang pertama 2006. Setelah ini banyak ada Trevor terkenal sekali di Indonesia bersama dia. Ada dua bukunya. Ini contoh-contoh bagaimana pendekatan hukum social legal itu berkembang dan oleh penulisnya diberi judul-judul sendiri tuh, social legal qualitative research, social legal ethnography, theory of actors and legal officers networking, gitu-gitu diberi judul sendiri. Ya. Nah ini juga ya, ada Sally Mary, dia studinya di, bukan di bukunya Banakar sih, atau di Banakar ya, suka. Sally Mary ini seorang profesor di Harvard ya. Dia itu, saya senang sekali membacanya. Dia selalu mengamati persidangan-persidangan yang dilakukan di PBB gitu. Jadi dia melihat bagaimana para pihak, delegasi-delegasi itu berdiskusi, berargumentasi.
dan juga instrumen-instrumen hukum terutama dalam bidang HAM ya. Jadi dia mengatakan ini orang berdiskusi lebih pada soal formal-formalnya, prosedur-prosedurnya, teknik-tekniknya daripada soal substansinya. Bagus sekali, saudara baca aja ini. Oke. Okay. Nah, yang saya mau jelaskan modern ethnography of egalitarianism atau nanti aja hari kedua kali ya, nanti kita akan sampai ke sana. Dan ini yang terakhir itu adalah quorum studies, studi saya dengan Anton, Inge, Dia, Tirta, semua deh mahasiswa saat ini dari kolega saya. Itu yang bertahun-tahun kami melakukannya. Next, dari sini. Nah itu sih dari saya, sangat singkat, tapi semoga memberi pengetahuan. Terima kasih. Prof. Yulis, jadi banyak catatannya, tapi pada dasarnya dalam situasi masyarakat yang begitu cepat berubah, apalagi teknologi yang begitu pesat berkembang, kalau kita harus berubah diri, kira-kira menurut Prof. Yulis itu tidak harus juga kalah dengan realitas yang ada. Nah, disambung dengan pendekatan-pendekatan bagaimana cara sosial itu bekerja. Baik. Waktunya cukup panjang, setengah jam untuk ya, jadi bisa sambil bertanya, memperkenalkan diri ya, jadi yang dari dan nanti supaya bisa bagus. Dari mana Pak Rikard? Nanti bisa dipanggil balik masuk. Silakan siapa yang mau memulai? yang baik ini, kita orang ini
dua pemimpin tesis, satu yang bermadzhab normatif, satu bermadzhab sosial. Pasti yang susah mahasiswanya. Ya kan, dia mau ikut yang normatif atau dia mau lihat yang lebih. Itu bisa banyak ya. Tapi pertanyaan saya mendasar kepada dia list apa? Aku tidak bisa keluar dari sebutan seperti ini. Apakah memang kita butuh satu mata lagi? Tidak cukup tiga mata tadi yang ditampilkan oleh Pak Zian yang tadi. Lonely. Saya diunhai, saya pengajar hukum adat, saya pengajar hukum Islam, saya pengajar hukum antropologi, saya pengajar juga hukum tata negara. Kalau masih saya enak-enak ada menjawab. Karena ternyata ilmu itu harus kita yang belajar Al-Quran itu cukup banyak sekali. Tata Al-Quran membuat kita untuk energi menjawab hal-hal yang itu. Ya, saya hanya berharap dan yang kedua, kalau saya apapun kecanggihan teknologi, tapi saya masih punya ikhtiar bahwa manusia yang menentukan. Maka apapun lumayan itu ada di sana. Sama dengan keterbatasan apakah hukum butuh masyarakat atau masyarakat butuh. Itu keterbatasan yang akan pasti tidak akan habis. Tapi siapa yang akan menang, siapa yang akan ada pada manusia. Oke, sampai di situ. Sekian dan terima kasih. Agar singkat. Oh, saya banyak ya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pemaparan dari Prof. Adrian Bender, Prof. Tulis dan Pak Ricardo. Yang pertama adalah terkait peran artificial intelligence dalam dunia hukum. Tahun 2017 ada seorang bernama Kevin D. Ashley menulis Artificial Intelligence and Legal Analytics, New Tools for Law Practice in the Digital Age. Saya melihat peran manusia masih sangat besar di situ, di mana manusia itu harus membuat program sedemikian rupa. Di sini ada modeling case-based legal reasoning dan models for predicting legal outcomes, di mana dalam buku ini ditulis bahwa suatu saat, suatu ketika putusan pengadilan itu juga sudah bisa diprediksi oleh yang namanya artificial intelligence. Nah, persoalannya sekarang letak di mana manusia? Ya, manusia tadi adalah membuat sistem ini. Bagaimana cara membuat sistem ini? Membuat sistem ini adalah menggunakan metode-metode penelitian yang kita diskusikan hari ini, metode penelitian hukum saya sebut. Saya meminjam istilah dari ada yang namanya Pak Anwar Uryakin, kemudian ada yang Profesor Jan Smith di dalam bukunya The Mind and Methods. Whatever itu, dia mengatakan bahwa metode, bahwa saat ini hukum tengah kehilangan identitasnya. Jadi, a crisis in the legal field. Sehingga apa? Sehingga ya itu, dia mengambil contoh bahwa di dalam sebuah sidang persidangan, pendekatan doktrinal tidak dapat digunakan sebetulnya untuk menciptakan kepastian hukum. Karena apa? Suatu saat, suatu ketika seorang hakim itu ditempatkan pada posisi harus memilih the law ought to be. Jadi ada dua the law ought to be yang harus dipilih. Sedangkan pendekatan doktrinal tidak menyediakan cara untuk memilih dari antara dua sistem itu. Sehingga Pak Jan Smith, Profesor Jan Smith mengatakan bahwa doktrinal approach itu hanya menawarkan suatu ketidakpastian hukum. Nah, kemudian yang jadi persoalan bagi saya yang saat ini juga sedang menulis adalah perlukah sekarang kita melabeli sebuah metode penelitian itu sebagai sebuah metode penelitian normatif, empiris, atau whatever. Kalau saya sampai dengan saat ini berdasarkan arahan dari beberapa senior saya, khususnya Prof.
sulis, tidak perlu. Udah intinya metode penelitian hukum. Karena kalau buku-buku yang saya baca yang diterbitkan di 2015, 16, 17, 18 tidak ada yang namanya metode penelitian hukum normatif, tidak ada yang namanya metode penelitian empiris. Yang ada adalah metode penelitian hukum. Orang Malaysia, Anwar Uliakin, mendefinisikan penelitian hukum adalah penelitian yang berkaitan dengan undang-undang, konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip hukum. Udah, ini. Itu aja metode penelitian hukum. Nggak ada lagi normatif, nggak ada empiris. Jadi pertanyaan saya adalah, sejauh mana sih kita, apakah sekarang masih relevan? Pertanyaan pertama itu mengenai sektor digitalisasi, saya kombinasikan dua pertanyaan itu. Jadi saya itu pertama-tama itu digitalisasi sudah disebut secara memang dilaksanakan oleh orang. Jadi mulai dengan orang yang kalau kita hanya bisa mempercaya program itu sejauh kita bisa mempercaya orang yang membuat program itu. Maksud saya bahwa kategori-kategori misalnya yang dipakai dalam program digitalisasi misalnya mengambil keputusan untuk hal-hal tertentu itu selalu harus dicek, harus diteliti lagi. Dan itu memang sebetulnya sekarang ada banyak kolega saya seperti lain yang hukum jika ada di belakang jadi yang memang mempelajari banyak orang mereka mempertimbangkan kategori-kategori dan cara-cara digital yang dipakai oleh pemerintah untuk mengambil keputusan mengenai orang yang misalnya minta jaminan sosial. Jadi tugas unsur pakar hukum adalah selalu memang mengawasi sistem-sistem yang digunakan. Itu pertama. Terus, seperti sudah jelas kami yang di bapak dulu, pada akhirnya itu memang satu pertimbangan hukum. Itu memang ada beberapa itu bapak juga yang bilang harus ada manfaat keadilan dan kepastian hukum. Jadi kita selalu harus tunduk kepada ketiga itu. Kita harus juga mempertimbangkan yang mana yang paling penting dalam ini. Ini juga menjelaskan kenapa misalnya putusan dari pengadilan tingkat pertama sering berbeda dengan putusan tingkat lebih tinggi. Kenapa yang lebih tinggi kepastian hukum lebih daripada mereka lebih memikir keadilan atau keadilan sosial dan sebagainya. Itu di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, karena itu saya kira banyak putusan hukum, banyak proses hukum hanya dilaksanakan oleh orang. Mereka bisa menggunakan program digital untuk membantu, tapi pada akhirnya itu memang pasti akan menjadi tinggal proses manusia. Nah itu saya kira itu yang di Belanda yang saya masih ingin tambah kalau kita memang menggunakan metode-metode itu yang kita melihat tujuannya keadilan manfaat dan kepastian hukum itu memang membuat sistem hukum menjadi open system. Dalam artinya kita memang bisa menggunakan misalnya di sulit jelaskan kita bisa menggunakan insight dari ilmu yang lain dan itu namanya saya kira itu juga menjawab masalahnya karena masalah di Indonesia dan nanti akan saya jelaskan adalah apa sistem tidak open karena itu hanya ada undang-undang peraturan yang dipakai dalam prakteknya. Jadi seperti khusus dalam fakta undang-undang, hubungan dengan suku-suku
memang diterapkan